Tengok celakanya Tesco jual ayam. Tak sembelih, main tarik putus kepala. Ada kepatut kepala ayam macam ni ke tak? Ada orang sembelih ayam kot tengkuk lah. Bahaya betul lah macam ni. Tengok. Ha? Aku ingat tolong aku viral kat semua orang ni. Nampak ni brand Tesco ni. Wajar betul lah. Masalahnya kita orang kena buat catering, nak bagi semua budak-budak Melayu, budak Islam college makan. Tapi tak check sebab dia dah bagi jaminan halal lagi tu. Wow, halal lah. Tengok macam ni. Aku tak tahulah jahanam Malaysia macam ni lah. Nak resit eh? Yang belum ni kan? Semua ke ataupun apa? Almost. Kalau saya dah jumpa tiga, tadi saya lupa buka depan dia pun kepala sama putus. Ha, ni contoh ni. Nampak ni? Ini bukan semelih, ini cabut je kepala. Orang semelih kat halkom, bukan kat tengkuk kan? Ha, ni. Pergi juga eh. Kalau pejol jap. Pejol. Dia dah balik belum? Ambil gambar, video kan? Oh, tak ada kita viral ke? Mak, you have to take it out. Kalau mama focuses, tak ayam dia. Faizah, Faizah. Dia ada bos. Dia dekat di tempat. Okay, ini macam ni. Banyak yang kita makan. Pun sama. Tengok. Si? Tunjuk dia punya urat. Tengoklah kulit dia. Mana Faizal? Ini memang shock pagi tadi ya? Memang. Besok tadi pak? So yang tu pun kita stay, kalau betul kita bagi orang dia check dulu. Kalau betul kita akan buat yang kita punya ni. Kita stay prepared dengan apa? Saya tetap nak buat report pada Jakim dengan apa KPD NG tu. I don't care. Sebab saya tak nak terlibat dengan ramai orang. Sebab dia besar. 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 Balik. Kita hantar email balik dan support. So yang kita tetap itu je. Solution. Saya nak buat report sekali dekat KPD NG dengan Jakim. Boleh, ya? Kita memang tak ada masalah. Tapi right, just kita ambil nombor resip. Kita akan balik. Saya tak kisah, boleh refund. Tapi banyak orang dah beli. You all pun kena take things. Saya pun nak tolak refund saya balik ni. Hari ni, ni sampai bulan 12. Ma, ni resip bila? Resip tadi? Oh, ilahilallah. Sebab kita memang hari-hari beli kat sini. Okay. Sekejap, ya? Abang cuba call Hafiz minta dekat dalam beg pasar tu ada receipt untuk Tesco. Suruh dia hantarkan gambar.